Nek itu berarti saya ombo, saya kandel. Itu. Ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fatarun nasa napa? Misalnya begini, saya orang miskin, enggak punya apa-apa. Sudah enggak punya apa-apa, enggak punya jabatan, terus keluarga yang enggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga enggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja enggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini. Orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya alpat, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya alpat itu hidup, tidak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau tidak punya nasi 1 piring, tidak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghnia, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyun sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya alpat, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir, enggak punya alpat itu masih hidup, enggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah gak bisa tidur kan, tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir, gunanya apa punya rumah banyak yang dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, gak apa-apa, tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah, yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, lah itu kecelakaan. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang, man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu kutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahud dunia bihadha firiha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting, dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000, 3.000 itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu.
Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu di antaranya 1000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah, bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu enggak mau urun. Wah, usaha miskin enggak perlu urun, nah, usaha miskin, miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wis miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa jihdahum fasakharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20 ribu, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegangannya demo ya. Nah, ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah, barokahnya bermental mendiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri, mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.